Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat bagaimana cuplikan sinetron dari jendela SMP yang tayang hari ini 28 November. Dapat kita lihat ya guys, sepertinya kali ini Burani sudah masuk ke dalam penjara. Wah, apakah kali ini Bu Linda yang sudah melaporkan Burani ke dalam penjara ya guys, akibat pencemaran nama baik Wulan. Dan Burani selalu menuduh tanpa bukti ke Wulan atas hancurnya makam Zora, dan sebelumnya pun menuduh Wulan yang sudah membunuh Zora. Namun semua itu tanpa bukti, hingga pada akhirnya Bu Linda pun merasa geram dengan semua tuduhan-tuduhan Burani kepada Wulan. Sampai pada akhirnya Bu Linda yang dibantu Pak Surya akhirnya melapor balik Burani akibat pencemaran nama baiknya Wulan. Hingga pada akhirnya Burani kini telah mendekam di penjara. Dan kali ini pula Bu Linda berharap agar Wulan kehidupannya tidak diusik kembali setelah Burani masuk ke dalam penjara, dan tidak ada lagi yang meneror-meneror keluarganya, termasuk dari Burani yang selalu saja menyalahkan Wulan apapun masalah yang berkaitan dengan Zora. Bu Linda pun berharap kali ini pula setelah masuknya Bu Ina ke penjara, keluarga mereka akan baik-baik saja dan tenang. Setelah dua masalah yang mereka hadapi, kali ini sudah masuk ke dalam penjara semua, yaitu Bu Ina dan juga Burani. Makin penasaran, saksikan terus dari jendela SMP ya guys. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.